السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atas segala nikmat Allah yang sampai saat ini masih kita rasakan, mari kita sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Agama Islam sampai kepada kita karena perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada beliau, kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mukomuko beserta jajarannya yang saya hormati, luar biasa kompak sekali, anak-anaknya baik-baik semua, pakaiannya seragam. Guru-gurunya juga bajunya seragam, jilbabnya seragam, luar biasa kompaknya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kreditnya sudah selesai semua Bu ya. Masyaallah. Kemudian Bapak Kasat Lantas Polres Mukomuko. Jadi adik-adik yang remaja, adik-adik SMA, di depan kita ada pemuda tampan mirip orang Cina, apa ya? Ini beliau adalah Kasat Lantas. Walaupun beliau masih muda, pangkatnya sudah tinggi. Luar biasa, Allah anugerahkan ayah beliau polisi, ibunya polisi. Beliau dua beradik seluruhnya tamatan Akpol. Luar biasa. Pengen tidak seperti Pak Kasat Lantas? Ini tidak terlepas dari doa orang tuanya atau doa neneknya dulu, kakeknya dulu. Oleh karena itu, jangan bosan berdoa. Siapa tahu jika Allah belum kabulkan untuk kita, akan Allah kabulkan untuk anak cucu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Bapak Ketua Komite serta Bapak dari Dishub dan sahabat saya Ustadz Ali Ibni, Ustadz Khalidin yang sangat luar biasa yang saya hormati. Baik anak-anak, 7 menit atau 10 menit saja, karena nanti informasi yang sangat penting tentang sosialisasi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kasat Lantas. Anak-anak yang saya hormati, percaya atau tidak, manusia itu hidupnya seperti buah. Keluar dari putik menjadi buah, menjadi ranum, menjadi matang. Setelah matang apa? Menjadi busuk, lalu kemudian jatuh ke tanah. Artinya anak-anak sekalian yang kalian lihat di hadapan kalian, bapak ibu guru termasuk bapak-bapak polisi, ini akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalianlah yang akan menjadi generasi penerus. Woi salah Bu ya. Bukan segera, maksudnya itu akan kembali kepada Allah. Jadi ibu-ibu takut kalau segera. Kalianlah yang akan menggantikan kami semua. Makanya kalian harus yakin, tidak ada tercatat di dalam Al-Quran, tidak ada tercatat di dalam hadis, anak Mukomuko yang sekolah di SMA 1 Mukomuko tidak bisa jadi orang hebat. Tidak ada. Kalau kalian berjuang dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah yang ada di hadapan kami semua bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bahkan bisa jadi presiden. Amin ya Rabbal Alamin. Khususnya SMA 1 Mukomuko ini adalah SMA profil, SMA yang terkenal sangat baik, baik gurunya maupun murid-muridnya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian serta guru-gurunya bisa menjadi teladan bagi masyarakat Mukomuko secara luas. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi anak-anak yang saya hormati, Bapak ingin menyampaikan kekhawatiran para pakar cendikiawan muslim terhadap pemuda dan generasi Islam. Berdasarkan hasil penelitian pakar cendikiawan muslim, dikhawatirkan pemuda muslim akan memimpin dunia di masa yang akan datang. Sebab ada 5 kelemahannya. Ada berapa nak?
Ada lima, singkat Bapak sampaikan. Yang pertama adalah pemuda-pemuda Islam saat ini banyak yang meniru gaya Barat. Oleh karena itu mari jangan sampai kalian meniru gaya-gaya Barat. Apa contoh gaya Barat? Valentino Rossi. Enggak? Valentino Rossi pakai motor ngebut. Knalpotnya racing. Sekali ngebut dapat duit. Kalau terbalik enggak mati. Sebab dia pakai pengaman. Kalau dia kecelakaan tidak merugikan orang lain karena dia memacu motor di jalur yang khusus. Kalian niru gaya Barat, niru Valentino Rossi. Kebut-kebutan di jalan umum. Kalau kecelakaan bukan hanya kalian yang rugi, tapi bisa menyebabkan kecelakaan pada orang lain. Nah ya, mudah-mudahan tidak ada yang menggunakan knalpot racing. Karena kata Pak Kasat Lantas, kalau hari ini sudah disosialisasikan, minggu depan masih ada yang pakai knalpot racing, maka motornya akan disita. Dimasukkan ke dalam mobil polisi. Apalagi budaya Barat? Nak tahu orang Barat enggak? Orang Barat itu yang cowok besar tinggi. Kulitnya putih, hidungnya rambutnya cocok tidak? Orang Barat. Tinggal di muko-muko. Mohon maaf, badan kulit hidung rambut dicat warna pirang. Apa yang terjadi? Nak kemano begai? Mirip monyet. Makanya enggak usah niru-niru Barat. Enggak cocok, malu orang tua kita. Mohon maaf kasar sedikit, yang cewek di Barat itu ya, mau di pantai, mau di tempat umum enggak pakai baju, cocok atau tidak? Cocok orang Barat. Enggak punya agama mereka. Tinggal di muko-muko. Umurnya 17 tahun, baju adeknya umur 9 tahun dipakai. Cocok enggak kira-kira? Enggak cocok. Anak-anak yang remaja putri kalau pakai baju yang seksi, sebanyak mata melihat, sebanyak itu juga dosa yang akan mengalir kepada orang tua kalian. Sayang enggak sama orang tua? Oleh karena itu jangan pakai baju yang membuka aurat. Yang kedua anak-anak, mudah-mudahan tidak ada di SMA 1 muko-muko. Remaja Islam banyak yang memperturutkan hawa nafsu. Nah ini hati-hati. Nah ya. Anak-anak, di dalam surat Ali Imran ayat 59 penyebab kehancuran itu dua. Yang pertama mereka sudah meninggalkan sholat, yang kedua mereka memperturutkan hawa nafsu. Jadi anak-anak kalian harus terbebas dari tiga. Ada yang ikut pick air di sini? Ada ya? Salam genre, salam. Ini artinya yang begini nol, stop. Yang tiga ini apa? Yang pertama nabza, narkotika dan zat adiktif lainnya. Kemudian yang kedua apa? Hindari pergaulan bebas. Dan yang ketiga apa? Jangan menikah di dini. Mari anak-anak jangan memperturutkan nafsu, hindari pergaulan bebas. Kalau kalian memperturutkan hawa nafsu, pergaulan bebas, ya nak ya, 5 tahun lagi kalian melihat temanmu sudah pakai baju polisi, sudah pakai baju tentara, karena kalian tidak bisa mengendalikan nafsu, terjebak dalam pergaulan bebas, orang sedang meraih sukses, kalian sedang menggendong anak. Na'udzubillah min zalim. Ya nah ya, fokus pada masa depan. Termasuk jangan kalian memperturutkan nafsu, memacu motor dengan kecepatan yang di luar standar. Motornya bagus,
knalpotnya diganti dengan knalpot pesawat terbang. Ada, Bu. Jadi ada ceritanya, Nak. Anak-anak yang di depan Bapak ini kira-kira kalau mendengar ada orang pakai knalpot racing, ada ini enggak? Ada rasa marah enggak? Ada. Berarti di dalam knalpot racing itu ada setannya. Sekarang begini, anak-anak yang pakai knalpot racing itu ketika menggeber motornya semakin ada rasa ingin menggeber lagi enggak tuh? Ada, itu bukti knalpot racing ada setan. Yang mendengar emosi, yang memakai knalpot juga emosi. Emosi semakin ingin memacu motornya. Ada kejadian. Mau dengar? Ada ibu-ibu sedang duduk di warung ngota. Bebuya kalau bahasa muko-muko. Tahu-tahu ada anak SMA pakai motor knalpot racing kencang luar biasa. Ibu itu langsung doakan, anak blis, kurang ajar, jantung ambu hampir lepas, kudoakan mati ya ban. Langsung mati sekitar berapa puluh meter dari situ. Idak taunya yang mendoakan tadi emak kandungnya. Anak tadi pinjam motor kawan-kawannya. Makanya Nak, jangan pakai knalpot racing. Ibu-ibumu pasti tidak suka. Alhamdulillah, tidak ada yang pakai knalpot racing. Yang ketiga, singkat-singkat saja. Generasi Islam dikhawatirkan tidak akan bisa memimpin dunia. Yang ketiga, lemah dalam beribadah. Coba tunjuk tangan secara jujur, yang cowok pagi tadi yang sholat subuh siapa? Coba. Insya Allah tidak riak. Udah ya? Wah Bu, sedikit Bu. Coba yang cewek yang subuh tadi sholat subuh, tunjuk tangan. Tidak sampai 20%-nya. Ini menunjukkan memang lemah kita di dalam beribadah. Oleh karena itu Nak, mari tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin, tidaklah kami ciptakan manusia kecuali untuk mengabdi dan menyembah kepada kami. Jadi anak-anak jangan lupa hakikat kita hidup ini adalah kita harus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju Nak? Ada tiga kepastian yang tidak bisa manusia hindari. Setuju? Sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, dia tidak bisa menghindari tiga kepastian. Yang pertama, dia pasti sakit. Yang kedua, dia pasti tua. Yang ketiga, dia pasti mati. Wah Pak, saya ini rajin olahraga, insya Allah tidak bakal sakit. Pasti sakit. Pak, saya ini orang kaya, rajin perawatan, pedikur, manikur, mandi susu segala macam. Tidak bisa, pasti itu tua. Sebanyak apapun duitmu, tidak akan bisa mengencangkan kulitmu. Lama-lama kulit kita jadi kendur. Yang makannya dulu hebat-hebat, lama-lama makan bubur. Giginya akan gugur. Lama-lama yang ketiga pasti akan mati. Makanya kalian rajinlah beribadah. Karena wa minkum mayatawaffa min qablu walitablughu ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun. Ada yang kami biarkan, kata Allah, manusia itu mencapai usia tua, tapi ada di antara manusia itu yang kami ambil nyawanya ketika mereka masih kecil. Berapa banyak anak-anak SMA yang mati karena kecelakaan. Mati itu takdir mu'alak, takdir yang bisa dirubah. Apanya yang bisa dirubah? Bukan matinya, tapi cara kematiannya. Mungkin ada di antara kalian yang tercatat di Lauhil Mahfuz mati karena kecelakaan motor, tapi kalian berubah.
hati-hati menggunakan motor, maka insya Allah takdir kematian kalian akan dirubah oleh Allah dari mati kecelakaan menjadi mati yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat, pemuda muslim saat ini dikhawatirkan tidak bisa memimpin dunia karena mereka banyak menyia-nyiakan waktu. Anak-anak mari, nah bapak tanya, satu orang belajar 1 jam, yang satu lagi bermain 1 jam, beda gak hasilnya? Beda. Beda nak ya? Yang satu bergitar-gitar 1 jam, yang satunya olahraga 1 jam, beda tidak hasilnya? Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan waktu. Nah ya, makanya ada lagu, andaikan waktu dapat kuputar kembali. Ada enggak ya? Makanya enggak ada manusia yang bisa memutar waktu. Anak-anak manfaatkan masa muda, jangan sia-siakan waktu karena masa muda tidak akan datang 2 kali. Ingin melihat kalian hebat di masa depan tergantung dari apa yang kalian lakukan dengan waktu kalian di masa sekarang ini. Kalau kalian memanfaatkan waktu dengan rajin belajar, maka di masa tua kalian akan pintar. Kalau kalian memanfaatkan waktu dengan banyak bekerja, maka di masa tua kalian akan kaya raya. Yang terakhir, yang kelima, pemuda muslim dikhawatirkan tidak bisa memimpin dunia karena yang kelima, mereka tidak mandiri. Mari anak-anak, tunjuk tangan siapa yang membantu orang tuanya dodos, siapa tunjuk tangan? Alhamdulillah. Anak-anak yang wanita tunjuk tangan, siapa yang sudah masak, bisa masak rendang lokan, tunjuk tangan. Ada? Banyak. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu ini dulu, saya yakin ibu-ibu guru kita, anak-anak yang mandiri semuanya. Ibu-ibu zaman dahulu kelas 3 SD sudah bisa masak berbagai masakan, benar tidak bu? Anak SMA sekarang kelas 3 SMA baru bisa masak air. Paling hebat masak mie rebus. Ya, mohon maaf bu, pak, belajarlah mandiri kalian semuanya. Sekaya apapun orang tua kalian, kalian harus tetap bekerja. Sekaya apapun orang tua kalian, kalian harus mandiri. Apa sebab? Sebab mak bapak kita bukanlah robot, bukanlah mesin. Mereka adalah manusia yang pasti akan mati. Anak-anak yang tidak terbiasa mandiri, jika emaknya mati, bapaknya mati, dia tidak dapat uang dari bapak dan emaknya, apa yang terjadi? Na'udzubillah. Kalau dia perempuan dikhawatirkan jual diri. Kalau dia laki-laki dikhawatirkan merampok, mencuri dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anak, kalian harus bisa menjadi anak yang mandiri. Mohon maaf untuk motivasi kalian. Halo? Belajar panas sedikit ya. Di depan kalian ada Pak Harlen. Pak Harlen ini polisi, teman bapak dulu masih kecil waktu di Kepahyang. Pak Harlen dulu sebelum sekolah sampai tamat sekolah nyemir sepatu. Jual buah-buahan. Saya jualan empe-empe goreng. Jualan es goreng. Yeah. Alhamdulillah. Perjuangan yang begitu keras menyebabkan kita bisa berhasil. Pak Harlen bisa jadi polisi yang gagah dan ganteng karena beliau tidak menyerah. Walaupun orang tuanya miskin, beliau harus tetap membayar kuliahnya dengan bekerja sendiri. Setuju nak? Makanya sepatunya yang robek, bajunya yang kusam, jangan membuat kalian lesu dalam menempuh pendidikan. Kalian harus cari duit kalau orang tua kalian belum mampu membiayai kalian. Kalian harus tetap semangat untuk mengejar masa depan. Insya Allah. Doa tulus dari bapak dan kami semua untuk kalian anak-anak murid. Kami doakan satu pun di antara kalian di sini tidak ada yang terjebak narkoba. Kami doakan kalian semua yang hadir di sini menjadi generasi yang hebat, yang cerah masa depannya, yang bahagia masa depannya.
Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.